Deretan Madura TV Remaja Putri ini memiliki nama cukup unik, Temanku Lima Benua. Jika Anda baru pertama kali mengenalnya, mungkin ini tersenyum mendengar dia menyebutkan namanya tersebut. Ia kerap disapa Benua. Remaja asal Klaten Jawa Tengah ini juga memiliki keahlian spesial yakni pelukis cepat. Benua ikut hadir memeriahkan Festival Keraton dan Masyarakat Adat se-ASEAN yang digelar di Kabupaten Sumenep. Bahkan saat acara Royal Dinner bersama para keluarga keraton se-Indonesia, ia menunjukkan keahliannya tersebut. Seperti kata remaja berusia 16 tahun ini, ia mampu melukis sketsa wajah dengan kurun waktu maksimal 2 menit saja. Keahlian yang dipelajarinya secara otodidak ini tentu saja mampu memikat para tamu di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Maka tak ayal banyak yang menawarkan diri untuk dilukis oleh Benua, mulai dari tamu kerajaan, masyarakat biasa, hingga para awak media. Bahkan begitu merampungkan lukisannya, banyak tamu undangan yang berfoto dengannya. Temanku Lima Benua mengungkapkan kedatangannya ke Sumenep ini untuk melukis seluruh raja-raja Nusantara dan masyarakat adat ASEAN. Bahkan Benua menargetkan untuk melukis 500 gambar atau lukisan selama di Sumenep kali ini. Iya, di sini saya bakal lukis semua raja dan masyarakat adat ASEAN. Targetnya 500 gambar. Dari Sumenep, Faris EP Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.